한국의 공부예요? 네. 이거? 네. 한국 공부예요. 근데 이거는 네. 인도네시아나. 그래, kita harus kasih sesuatu buat di kamar deh. Dan lu ambilin. Hah? Ada apa lagi? Gua buka. Dari sekian banyak orang datang ke rumah, kamu yang meninggalkan aku sesuatu yang berharga. Iya, cia. Kisyu, jadi kita balik lagi ya. Kenapa kita mesti keluar? Padahal ini nanti jadi kamar aku. Wow. Ya. Ini kamarnya kayak gini. Boy, ya. Aku mau tanya. Boleh. Aku mau tanya tapi kamu jangan marah. Apa? Kamu gak ngeri lagi tidur ketiban ini lukisan. Ini seharusnya lukisannya ya di apa namanya? Di Paris itu. Bukan di sini. Cuma karena lagi ada tadi perbaikan apa di rumah jadi pindahin dulu. Tapi nanti aku pindahin lagi ke sini. Gitu. Iya, ngeri kamu. Iya. Takutnya entar lagi ngapa-ngapain sama siapa? Ketiban. Justru ini sini aman karena aku masih enggak ada apa-apa. Tapi kalau nanti maybe with us, ya kita harus pindahin tempat. Oh, iya. Kan ranjangan goyang kan? Bisa aja loh, ah. Aduh, yalah, ya Allah bagus banget sih, Boy. Boy, kamu punya simpanan. Ini namanya Anto, dia tim member. Ini Koko. Kanto, aku kenal udah lama. Ini wardrobeku. Sebenarnya kamu mau tahu nggak? Dari sekian banyak baju yang ada di sini, yang aku cuma pakai cuma ini. Ini doang. Baju putih, baju hitam. Kamu tahu aku kan nggak gimana? Iya, kenapa sih? Padahal baju kamu banyak banget loh. Aku selalu pakai ini doang. Terus siapa yang? Aku mau tanya siapa yang selalu milihin kamu baju setiap hari? Ada. Udah. Kalau di rumah baju putih baju hitam ya tinggal ngambil dong. Oh, kecuali kalau pergi kalau ke premier orang atau apa. Itu udah ada stylistnya. Pakai batik, pakai apa, ada orang yang milihin. Oh, jadi kamu punya stylist sendiri. Iya. Ini barang-barang kamu semua nih. Ini barang-barang aku. Boleh kan aku lihat? Boleh dong, buka aja. Namanya aku kan ngontrol ya. Aku suka ini nih. Takut-takut. Apa beli. Itu? Enggak. Ini tas, tapi belinya di pasar di Thailand, tau enggak? Di pasar yang murah, ini murah banget. Ini aku suka nih barang-barang kayak gini dibandingin barang-barang mahal. Pantes ya, tadi gue mikir gini pas gue lihat masuk ke dalam. Emang dasar laki-laki jorok ya, bungkusan McD ada di dalam. Emang gue tuh suuzon Ragil. Ingat, kita gak boleh suuzon Ragil. Ya Ragil, apa yang kita pikirkan tentu itu benar. Nih kalau ini topi dari Disneyland. Jadi gue tuh gak demen ini yuk, aku gak demen barang-barang yang branded. Kamu ketawa aku lah dari lama. Oh, masa? Ya. Yang ini ada beberapa, nggak munafik, beberapa ada. Iya, untuk kebutuhan kan itu kan. Ini sepatu kamu ditaruh di sini, ya, sengaja sepatu hari-hari. Nah, ada yang di bawah. Ini sepatu juga di sini tuh Kisyu. Jadi Boy ini sangat rapi sekali ya, walaupun ini dia laki-laki. Sebenernya. Ini aku tahu, aku bisa sulap bimsalabim. Ya. Kok nyalanya cuma serang itu doang? Emang doang. Kamu seneng sendu ya sayang? Oh, iya. Ini baju-baju biasa, hitam putih. Ya, lihat Kisyu dari luar aja warnanya udah kelihatan. Ini hitam, ini putih. Jadi ya. Boy itu memang hampir sama kayak aku, sukanya black and white. Males kan yuk beli-beli baju itu buat apa? Of course, ini juga ya. Sama, ini baju-baju kamu. Come here. Ya Allah, kamar mandinya cakep banget sih Boy. Ini semua marmer. Kamu kaya banget. Apa sih kaya monyet kali ya? Amin dong kalau orang bilang kaya tuh. Amin. Enggak kaya. Kerja keras untuk bisa nutupin impiannya kita. Tapi abis itu kerja lagi yuk. Oh. Kaya tuh yang udah tinggal tidur. Oke. Okay. Ini kenapa nih? Alasannya dua, kanan kiri. Ini soalnya kalau di kamar mandi kan biasanya kita mikirin untuk masa depan. Kita nggak tahu ya. Biasanya kalau punya pasangan, dia tuh gak mau diribetin, gak mau dicampur-campur sama peralatan cowok gitu. Jadi ini his and hers, biasanya kayak gitu. Jadi di-prepare dulu aja dari sekarang. Oh iya, benar juga sih itu ya. Iya kan, jadi tinggal masuk. Nah ini bathtub dulu. Betul. Ini kamu pernah pakai gak? Itu aku jarang banget pakai. Iyalah kamu laki-laki, mau ngapain? Ya, ini cuman diadain aja untuk nyantai. For you. Emang kamu udah pernah coba ini? Dulu, untuk syuting. Oh. Oke, ini kamar mandinya. Ya ampun Boy, ini semuanya marmer. Gila, kaya deh kamu. Aduh, kaki gue kesandung. Kamu tuh
kamu lah yang kaya. Kamu ya Allah, masya Allah, amin. Kamu udah simple banget si Boy William itu ya. Udah begini doang aku. Pokoknya kamu ngeliat aku sehari-hari pakai baju apa, ama ngeliat rumah aku yang nggak jauh beda karakternya sama. Oh iya benar. Iya. Iya. Begini, rumahnya begini, begini doang warnanya, nggak banyak apa-apa. Ini ada kursi pijit yang harganya senilai ratusan juta. Kamu sering pakai ini atau enggak? Ini sering banget aku setiap hari. Oh my god. Ini kamu mau cobain? Ini enak banget. Tapi ya, enakan pijit tanganku tapi. Enggak. Jangan suka ngerayu aku. Aku dia naik. Lu jatuh, boy, lu jangan ngerjain gue ya. Ini boy, kok ini apa naik kayak gini? Emang harus kayak gini. Aduh. Kamu masukin kakimu ke situ. Masukin kakimu ke situ. Ini enak sekali. Kamu suka pijitan keras apa enggak? Enggak. Aku enggak suka pijit keras. Oh, oke. Okay. Hah, kekencengan. Nah, nih, rasain di kaki. Nah, kamu taruh tanganmu dalam sini. Ini lepas itu jam tangan sayang. Gitu. Jadi ngeliat kan? Kau pakai ya? Enggak. Kok enak banget sih buat kamu? Ya? Kamu sering tidur di sini pasti ya? Tidur sih. Jujur. Ya, cuman aku kalau teleponan sama kamu, WA. Di sini. Suka di sini. Kalau lagi gedek sama kamu gitu ya. Kadang-kadang lagi gedek, lagi kesel gitu, aku tarik nafas. Aku duduk di sini aja. Ini kita enggak build-in kan? Udah boy, turunin boy aku. Ya, aduh, tahu, enak banget kaki ya, gue dipijit. Sering banget nih ya, Ayu nih bikin aku gedek tahu. Kesel, berantem terus kita. Di WA ini bukan bohong-bohongan, beneran kita suka ribut-ributan. Nah, aku orangnya suka yang sabar. Nah, yeah, kalau dia meledak-meledak. Yeah. Jadi aku kalau lagi kesel, aku paling tarik nafas, duduk ke sini. Terus habis itu udah kalem, aku coba cari kamu lagi. Lagi, gitu. Jadi gini lah ini posisiku. Jadi kalau aku lagi marah nanti sama kamu, kamu lagi marah sama aku, kamu tahu aku lagi ada di mana. Di sini. Jadi gue tahu sekarang. Boy. Ya. Udah turunin. Ayo keliling. Ya Allah, ini enak banget sih. Masya Allah. Luar biasa. Enak, enak banget. Ya. Let's go. I'll take you down. Ya udah kamu aja ke jalan-jalan sama Kisyu, aku di sini. Siap, Bu. Oke. Ini biasanya kamu kalau nonton TV nyantai di sini? Aku di sini nonton Netflix atau nonton kita The Family. Oh iya 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 iya. Ya. Jadi kalau habis ngedit atau apa kadang-kadang ya. Ini juga bisa ditutup di sininya. Kenapa kamu tutup di sininya? Bisa. Jadi enaknya ini. Jadi kalau kita mau private sini yuk. Lagi kamu sini. Mana nih? Satu kamera duduk di situ. Jadi enaknya gini. Jadi misalkan kamu sepupu-sepupu cewek atau cowok ini kan, kita lagi manggil tukang pijat. Cewek-cewek di sini dipijat sama Mbak Maya kan lepas baju ya. Sepupu-sepupu, cowok-cowok yang mau pijat juga bisa di sini. Terus nggak saling ngelihat, jadi ditutup tapi kita bisa ngedengerin musik dari TV ini bersama sambil ngobrol juga kita bisa ngobrol tapi nggak kelihatan. Sepemikiran ini kamu ya boy. Enak aja nyantai. Apa kamu punya halusinasi lain? Ada. Ini ya enaknya ya. Kalau nikah ya, istri pulang menyimpan selingkuh ada dalam sini bisa nggak ketahuan? Nggak boleh dong kayak begitu. Ngaco deh. Ya udah kayak gini seru kan? Nyantai. Udah, let's go. I show you around, main tempat lain. Suka rumahnya? Suka banget. Ih, ibaratnya nih kalau bahasa Inggrisnya ini tuh kre. Kre, aku itu kre. Kre yang dari bambu kalau zaman dulu. Oh gitu. Iya. Ditarik-tarik. Oh, gitu. Nah ini kalau lagi siang nih Cagi. Ini lagi siang nih kita. Misalkan kita masih belum mau keluar kamar. Ada Mbak lagi beres-beresin kita kamar. Bisa di sini. Ya, kita bisa sini dulu sambil kerja. Ada matahari dari atas. Oh. Gitu. Sekarang kita turun ke bawah. Ini tempat apaan ini? Oh enggak, ini untuk penyimpanan gini apa? Tuh. Oh. Buku-buku. Emang kamu suka baca buku? Setelah aku kamu enggak suka baca ini buku deh. Biar rumahnya kelihatan lebih artistik. Oh, oke. Okay. Ya, kita turun ya. Oke. Okay. Nah, ini ruangan apa nih, Boy? Ini kita ada di lantai 2. Kita ada living room. This living room. Lagi ada lampu-lampu karena tadi kita ada syutingan, Cagi. Oke. Kalau masih ada lighting, sebenarnya nggak ada di sini. Nah, ini lantai Sani Harto namanya. Aku wow. Ini Bobo Boy, bukan? Itu Astro Boy. Sini. Bobo Boy. Oh, ini namanya Sani Harto. Jadi setiap ruangan sini aku kasih nama. Kok gitu? Berdasarkan siapa yang ngisi. Masa ini furniture dari mana? Jadi kalau kita saling cari, karena kan di rumah ini kita ada 7 kamar, terus banyak kamar-kamar yang lain. Ini living room 1, itu ada living room lagi di seberang ya kan? Oh iya. Jadi biar kalau
Mbak, tolong anterin ke mana? Ini mbaknya ya, mbak. Oh. Bisa minta minum, anterin makan, kemana? Ke Sani Harto. Nih, ini artinya di sini. Apa itu Sani Harto tuh? Sani Harto tuh furniture-furniture. Jadi kita setiap ruangan berdasarkan furniture-nya, nama furniture-nya. Iya. Oke. Ruangannya, jadi semuanya udah punya nama tersendiri. Itu apa? Itu kenapa? Kenapa sih kamu semakin lucu mukanya ya? Kenapa ya? Ada apa denganmu? Ariel Minahir, Ariel Noah kali ya. What's going on with your face? Why your face look more... Iya, Puyo. Don't change the topic. I ask you question. Masa sih? Jangan-jangan ganti pertanyaan. Aku tanya. Jinsa, namu yepo? Namu yepo. We? Mula. Kenyang. Kenyang. Kenyang hanya nona Nisa ya. Karena ada kamu. Boy, itu apa? Itu Astro Boy itu apa? Ini Astro Boy. Astro Boy itu lukisan dari omku. Omku yang kasih dia. Oh iya sih, om yang kita bikin waktu itu kan. Iya, rumah, season, iya. Yang season 3. Yang rumahnya 3. Sangat-sangat nyentrik. Nah. Estetik abis. Nah, kita season 3 kamu kan di rumah om. Kamu lukisan juga om ya? Iya. Iya, jadi om tuh yang selalu naruh-naruh lukisan di mana-mana. Ah, aku mau art. Dong, aku mau bilang om ah. Jadi bilang tuh om. Om Rudi. Om Rudi, aku mau lukisan boleh enggak? Aku mau lukisan 2. Tuh, yang gede om. Gitu kayak boy, yang cakep gitu, Om. Please, Om. Please, Om. Apa? So Juseo. Om Juseo. Ya, sini, aku ajak keliling lagi. Come here, Chunkster. Boy, ini boy nyaman banget loh ini di sini. Kamu suka? Aku suka. Kamu suka sofa yang ini? Ini TV gua rasa enggak pernah disalahin. Enggak pernah dinyalain. Nyala ini nyala, cuman nyalanya ini musik. Jarang-jarang. Ternyata kalau malam tuh lampunya lebih oke ya. Enakan malam, makanya kamu kan mau datang siang. Aku bilang enakan malam yuk. Iya, betul. Kamu dapat suasana malam ya. Kalau ini tempat kita nongkrong-nongkrong. Kalau ada klien datang, mainnya di sini. Makan-makan, minum-minum. Hmm. Terus habis itu kita ajak ke sini. Orang kaya telur cuma 3 lihat noh. Gue bingung. Oke guys, sini guys. Ini ruangan apa kita? Ini ruangan karaoke. Wow. Ini tadi abis ada tamu, jadi kita abis pesenin bakmi makanan. Wow. Jadi kita di sini. Ini kamu tuh yang karaoke nyanyi tuh di sini. Iya. Nah kalau aku personally sofa salah satu yang aku suka di rumah ini. Kalau ini ruangannya apa namanya? Vinoti. Ah, Vinoti, karena ini Vinoti. Gampang kan? Gampang. Karena kan kamu nanti rumahnya gituin juga, iya, kasih iya, nama peruangan. Tapi kan rumahku nggak begitu besar, sedang lah. Iya, ini paling enak sofanya karena kaki bisa ngelonjor. Dan karena kita mau tidur aja sini semua. Ini semua desain kamu yang tentuin. Iya, aku pengen sofa yang gede kan, Cagi. Aku cari di toko-toko, nggak ada yang segede yang aku mau. Jadi Vinoti. Bikinnya custom, dibikinin okay. Sesuai dengan kita maunya segede apa. Ya udah, jadi sekarang ruangannya namanya Vinoti. Ah, ini gitu. Kalau ini udah siapa? Nggak, ini mah, apa temanya suara. Itu? Buat karaoke. Jadi kalau kita nyanyi-nyanyi. Oh, oke. Jadi gitu. Nggak kedengeran. Iya. Ini tempat karaoke, kamu suka nyanyi emang? Aku kalau karaoke nyanyi lagu kamu doang. Kocman. I sing your song all the time. Kocman. Tes aku tahu semua lagumu. Coba kamu kasih sepenggal ya, sepenggal aja. Ayo, aku coba tebak ya. Jangan yang baru. Yang baru jangan. Ayo, coba. Colek sambal. Oke, sambal lado. Terus. Enggak dong, aku tebak lagu. Oh, judulnya. Ya, aku tebak judul. Ayo. Ya itu mah gampang. Ya, ayo kasih sepenggal aja. Ayo. Saya cemburu. Saya curiga, takutnya ada main di sana. So lali, minyak wangi. Terus lanjut. Tahu kan aku? Di dalam lidahmu itu. Ya, itu sambal lado. Oh, good. Lagi. Ku tanya sama kemana? Alamat palsu. Oke. Lanjut. Bahasa Inggris dong semuanya dong. Haruskah aku nyanyikan cintaku agar kau dengar? Suara hatiku, haruskah aku melukiskan? Apa? Kok lu nunjuk-nunjuk? Refah, mulai ke refah. Ku ingin engkau tahu betapa ku mengagumi. Aduh, judul apa ya? Pas. Suara hati. Iya, suara hati, benar. Lanjut. Ya udah, cuma itu. Enggak, dua lagi. Aku mau tas. Sakit tanpa luka. Apa lagi? Terus Mustafa, jadi gak aku Gaya Boy Mujair. Jago gak aku? Sayang gak sama aku sekarang? Karena sayang ya?
Ya udah, salim. Ya, ini apa nih? Ini apa nih? Aku mau lihat dulu ini. Ini kamar mandi. Ya, kok dia bisa buka? Coba dia. Gua kaget. Dia kayak lagi hormat sama gue loh. Kayak gue buka pintu dia langsung gini. Ya, ini kamar mandi ya. Kalau buat di lantai ini, tamu-tamu kalau mau mandi sini, mau pakai kamar mandi boleh sini. Di mana aja? Santun ya toiletnya. Tuh. Tuh. Nah dia kalau kita mencabut ibaratnya dia, nih kalau di rumah kita ya, tiba-tiba ada toilet suara nge-flush sendiri berarti ada setan tuh. padahal emang otomatis. Nah ini apa nih, aku mau lihat. Boleh lihat, boleh dong. Nih ini area luar. Ya ampun, aduh enaknya ini rumah. Ini sofanya juga lucu boy. Ini area luar ya. Sinopi. Oh ini tembus yang tadi ya. Ini tembus yang tadi. Oh dari sini juga kaca juga cuy tuh. Ya, bisa kelihatan ke bawah. Ini siapa, anak hilang dari mana ini? That's me. Itu kamu jaman dulu kan? Iya. Waktu awal-awal. Gitu, ada ototnya. Waktu sekarang awal, gila, waktu awal-awal kenal aku ini bukan? Iya kayak segini. Ya ini awal kenal kamu aku begini nih. Begini gondrong-gondrongnya, pakai kalung hitamnya. Iya. Iya, rambutnya begini, ingat rambutnya makan. Gondrong-gondrong tomingsu-tomingsu wacelai gitu. Nih, mau kemana? Ke bawah. Ini berapa lama? Ini lukisan sama Om juga. Iya, Om. Om punya teman di Jogja pelukis, dilukis sama orang Jogja itu aku kurang tahu namanya, lupa. Langsung jadilah, taruh sini. Begitu. Sini, aku ajak lagi. Nah, kalau ini rumah lama, kamu ingat gak, Cagi? Iya, aku tahu. Ini mah rumah Oma. Nah, iya. Ini, apa namanya? Sintetis. Yap. Lucu ya. Ini kolam renang ya? Iya dong, masa sungai? Enggak, ini kolam renang kamu sering mandiin gak? Aku jarang banget. Siapa yang udah pernah renang di sini? Anjingku. My dog. Sini, aku ajak kalian sini, kiss you. Aku kasih lihat kantor kita ya. Kita kalau ngantor di sini juga kiss you. Mana? Jadi Cagi kalau selalu telepon aku nih, kita kan selalu telepon. Cagi selalu nanya, "Kenapa lu di situ mulu sih? Posisinya enggak pernah berubah." Well, itu kantorku. Setiap hari aku di sini kerjanya. Turun tangga, ini tuh penting banget ya. Tangganya tuh licin jadi harus pelan-pelan. Gimana dia enggak gemes sama aku coba? Aku nyebelin kan? Nah. Oh ini juga dia ada rak-rak sepatu tuh. Iya ada lagi tempat sepatu buat kita. Lucu banget dilihat. Kayak pentil motor sama mobil. Oh bisa nyala. Wow. Cukta. Hebat. Lihat tuh Cagi. Nih Boy William kalau naik 50 kilo tuh. Gak ada lehernya lihat. Cag ini dari fansnya kita tuh. Lucu banget. Dia ngirimin ini kemarin ulang tahun. Tuh, ini from Dear Coco Boy William, happy birthday from Ayu William. Thank you Ayu William. Makasih ya dibikinin ini. Makasih udah sayang sama kita berdua. Nanti kita pajang di sini ya. Doakan kita berdua sehat dan sukses terus. Amin. Thank you so much. Pokoknya support kita terus ya. Karena kita mau ikut lomba. Jadi kita support. Ngeliat ini jadi kangen tahu season 3. Kenapa gak dipajang? Nanti kupajang. Ini justru aku kan baru pulang dari Singapura kan? Mm-hmm. Aku baru ngeliat ini ada di sini. Benar dipajang. Pajang dong. Ntar aku tes ya kapan-kapan ya. Iya dong, aku mah pemberian dari orang aku pasti hargain. Okay. Wah lukisannya gila nih Om. Wah Om gak bisa dibiarin nih. Om akan aku pajang kalau ngasih aku di feed. Dan ini kantor BW Production. Endorse. Isinya orang-orang pada main Mobile Legend. Gak ada anjing kan? Gak ada. Nih kantor kita tuh begini. Halo selamat malam teman-teman. Ada kunjungan artis loh ini. Halo, nengok dulu coba nengok. Nah. Yang ramah mukanya. Ayo. Yang mau ngelamar di sini ya boleh. Kirim jangan CV. Gitu dong, anak isu daripada mau ngelamar loh. Syaratnya, gini. Enggak, syarat kalau mau ngelamar di production enggak boleh bisa ngedit, hanya harus bisa main Mobile Legend. Udah gitu. Kalau yang bisa ngedit, gua nggak terima. Lu mending kalau ketemu ngobrol, saling nyapa. Lu pada sibuk, gila lo ini semuanya main Mobile Legend. Syaratnya harus jago ya. Lu juga main. Gila lu ya, main berlima. Kisyu dia juga main. Wah gila ini bukan rekayasa. Nih kenalin nih tim-timku nih semua nih. Yang ini namanya Pontip.
Pontip. Pontip. Ini dulunya namanya dia tukang bakpao. Iya. Ini namanya Try. Halo. Try. Albert. Dulunya tukang sembah. Ini namanya Gali. Jeli. Gali. Ini Eji sama Zaran. Kalau si Ijo mana ya? Ceweknya mana tuh, bentuk yang cewek gak ada? Gak ada. Sekarang timnya all boys. Serius? Si ini mana? Ijo mana? Sama itu Anto. Tadi kalian ketemu. Ah, yang sholat tuh. Oh tuh, satu sholat tuh. Masya ada yang sholat di dalam. Mana? Gak kelihatan. Ji, mundur Ji. Tuh. Tuh, iya. Ujal, dapet cepet deh lu Jal dari gua Jal. Lu sholat sih. Ya gitu. Nih lu mending ajak si boy Jai, sholat Jai. Makasih ya teman-teman, maaf ganggu main mobile legend ya. Di balik logo BW. Dia gak boleh keluar. Mereka gak boleh keluar sebelum gak ada Isa. Chancer, sini Chagi. Kisyu dulu mungkin inget gak? Aku dulu syuting sama boy di sini nih, iya. Di pohon cantik. Ini kita di sini, kamu inget gak nih? Iya. Bukan. Ini gak, Cagi? Yang kita makan ramen. Iya tahu. Season 3 aku di sini, kamu iya, di situ. Iya tahu. Ini dia cuplikannya. Semuanya tidak berjalan dengan seperti apa yang mereka harapkan. Mungkin yang tadinya mereka support kita berdua, bisa aja kebalikannya mereka jadi benci kita berdua. Kita bikin adegan ulang. Satu, dua, tiga, nih adegan ulang. Dialog yang mana yang kita ingat ya? Yang kita ngomong apa ya waktu itu, Di? Masalahnya yang kita ngomong tuh dari hati. Iya. Jadi bingung. Iya. Oh Kita ngomong ini. Semoga mereka bisa mengerti bahwa kita ini dua manusia biasa. Bukan hanya dua karakter di dalam dongengnya mereka. Iya benar. Di sini terus kita makan topoki, iya. Kita makan. Itu saat itu season 3. Sama kita syuting ini juga di pohon cantik, iya. Itu. Ya, pokoknya itu saat season 3, apapun yang kita omongin di sini, itulah apa yang kita rasain di saat itu. Estetik ya, apa namanya, ada lampu, ada lucu loh, dia nih pinter. Boy, ini lemari semua, Boy. Iya, ini isinya lemari. Wow. Jadi nggak, apa namanya, kamu ngerti bala nggak? Iya, tahu bala. Iya, jadi nggak bala. Kok lu tahu, lu ngerti sih bahasa bala? Kan aku orang kampung. Sini. Ini kamar aku. Ini nih, kamu juga suka nelfon aku di ruangan ini. Nah, aku selalu nelfon kamu kan di sini kan? Kamu selalu sini nih. Nih. Sini. Nih, kamu udah tahu. Mm-hmm. Setiap kali video call. Ya, Cagi. Ya, di mana? Mm-hmm. Kamu selalu ada di. Aku kalau dia udah belakangnya kayu gini, aku udah enggak nanya. Udah tahu kalau aku pasti sini. Heeh. Igo tuh hangguk gombo ya? Deh, Igo는 우리 스태프. 우리 스태프 공부해요. 제가 아직 공부해요? 제가 아니에요. 제가 가르쳤어요. 아. 그러니까 aku yang ngajarin mereka cara baca Hangul. Garecho. Ya, garecho. Tega garecho. Kende igoneun Indonesia-ro. Hari ini makan apa? Ah. Hari ini makan apa? Makan padangnya. Hangul ga gombueyo? De. Igo? De. Hangul gombueyo. Kende igoneun Indonesia-ro. De. Jadi mereka tuh semua staffnya harus pada bisa bahasa Korea. Bisa bahasa. Iya. Hangul malah suci. De. 네. 다. 한번 말을 하세요. 이거는 다 사람을 kamar mandinya my staff. 와우. Jadi kalau marmer juga loh kamar mandi staffnya, lihat. Jangan berharap buat pindah ya, gua hajar. Udah lu enak udah sama teteh aja udah. Udah sama teteh aja deh. Nah, iya. Sama boy lu berat kerjanya. Yuk. Ya ampun, boy. Kamu ini banget ya, kamu nih tinggal rame-rame begini. Biasanya nih rumah sepi kalau udah jam berapa? Kalau weekend, kalau udah Sabtu Minggu, kan kantor libur. Kecuali ada syuting mendadak. Kamu tau lah di dunia entertain. Berarti kamu kerja juga libur dong kalau kayak gitu. Libur, kalau Sabtu Minggu aku coba liburin. Kadang Sabtu masih kerja, Minggu lah aku paksa kalau bisa libur. Sama kan kayak kamu kalau bisa, mm-hmm. Biar bisa ada waktu sama anak kan. Ya, macam aja. Nah, Igo, dapur kotor. 이거는 아 여기 여기에서 부엌이에요. Nah, dapur kotor, dapur buat di bawah. Oke, jadi kamu ada yang masakin juga tuh? Ada. Bantu gitu. Karena kan di sebelah juga sebenarnya ada omah kan, jadi mm-hmm. Biasanya omah tuh yang suka masak. Karena rumahnya kan ada dua di split dua ya Cagi. Jadi sini karena rumahnya di split dua, jadi sebelah sana ada tim yang kerja di sini pun juga ada tim asisten rumah yang kerja supaya ini. Biasanya kamu kalau lagi nggak kerja, kamu malas kemana-mana, kamu di rumah tuh ngapain? Telepon kamu. Selain kamu tahu, I call you. Selain telepon aku. Telepon kamu, that's what I do. Aku di rumah, telepon kamu, nonton Netflix, telepon kamu. Iya juga sih benar. Dia hampir setiap hari dan setiap menit. Nih. Gimana orang nggak mau baper ya, boy? Kalau kita kayak gitu.
Ya tapi itu asli gimana? Orang mikirnya ada orang kadang yang gue juga gini, suka gini, bingung tahu kita asli orang. Kayak begini, tapi orang berharapnya terlalu lebih di waktunya mereka. Kan kita punya waktu tersendiri dong. Ya. Tapi ada juga yang nganggap bahwa ini semua palsu-palsuan. Kalau palsu mah nggak bisa kayak gini, cok. Ya kan? Kadang gue juga suka bingung. Emang kita lagi main kalau, film. Kalau orang nanya, ayo gimana sih? Iko. Cancel ayo. Cancel ayo, Yogi. Suka bingung gue kalau orang nanya, apa sih sama gue? Suka bingung ya. Ntar kakak jawabnya begini, disangkanya bohongan. Jawabnya begitu, disangkanya apa? Dan gak percaya, yang benar loh. Nah, Yogi. Jelas. Ikonnya rooftop ya. Rooftop ya? Teh, ini rooftopnya. Wow, rooftopnya sampai kamu sediain kayak ginian nih. Kalau buat barbekyuan. Barbecue, jadi kita nyantai, kita bisa masak-masak. Udah pernah dipakai ini? Belum. Jadi baru ada aja. Cuma di kepalaku kalau lagi mau nyantai, masak-masak kayaknya enak ya di sini ya. Belum pernah dicoba. Maybe one day sama kamu kali ya yang pertama, perdana ya. Hmm. Kita barbecue, kamu masakin buat aku ya. Nah ini. Boy. Ya. Iko dari atas kita bisa ngeliat ke sana. Karena Boy juga orangnya nggak suka, nggak demen yang ngundang orang party rame-rame di rumah. Enggak cuy. Jadi dia tuh bener-bener kayak gue banget, anak rumahan, udah diem di rumah udah. Kerja pulang, kerja pulang. Gitu dong. Bukan Hah? Tipe yang bukan tipe yang nongkrong cuy. Sekarang nggak mungkin dulu. Kalau dulu umur, ya. Umur masih mudaan mungkin kali ya. Karena nyari apa sih? Lebih ke nyari situasi baru pulang dari luar negeri kesini kayak nyari jati diri di Indonesia tuh serunya apa? Ternyata nemunya kayak gue demennya kerja pulang Ini udah. Dia ini nonton dia. Netflix. Gue nonton. Gue orang nonton. Sama kayak gue persis. Nonton. Sumpah ini. Tempat salah satu tempat favorit gue juga nih. You like this? Kamu suka yang ini? Rooftop? Gak tau kenapa ya. Kayaknya adem gitu ya. Angin dari mana aja masuk. Dan rumah dia ini belum ada rumah yang setinggi dia. Ya di sekitar sini ya. Jadi dia bisa mandangin kemana aja. Kecuali itu ya. Beda ya. Itu kan gedung ya. Terus ada bulan di situ tuh. Cakep mana banget bulannya. Oh iya. Nomu cota. Nomu coa ya? Coa ya. Kalau kamu ngeliat bulan, kamu biasanya harusnya make a wish. Jenjau? Deh, what do you wish for? Ah ya benar. Benar, ngeliat bulan yang cakep. Biasanya kalau full moon, nah, kalau bulan-bulan kayak gitu biasanya kamu bikin sebuah wish. Wish apa ya Indonesianya? Wish. Harapan. Iya, bikin sebuah harapan. Coba harapan ya, kita bikin harapan ya. Satu, dua, tiga, empat. Apa harapanmu? Bahagia. Good. Kamu? Apa harapanmu? Damai. Good kan? Bagus gak? Pinter gak aku? Itu apa? Ini tempat jet pump lah. Apa sih? Oke. Tuh, dia saking takutnya gue curiga. Dibuka dulu. Dibuka. Karena dia tahu gue akan mikir teng 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 teng. Ini kita turun lagi. Mau kemana lagi? Sebenarnya rumah ini udah habis, tinggal sana. Udah? Udah. Oh, ya gitu udah. Gitu doang. Ya, ke living room aja. Ke living room aja ya. Oke. Okay. Kayak tadi... Kayaknya kita harus kasih sesuatu buat di kamar deh, dan lu ambilin. Hah? Ada apa lagi? Lu ambilin dong, Dan. Ke living room apa kamar nih? Kamar. Kamar aku? Iya. Jadi ini nih, kantor, living room, floor kamar, udah gitu dong. Sebenarnya simple. Itu air apa? Rooftop. Oh. Rooftop. Kamar, kantor, living room, kamar, udah. Jadi aku hafal ya. Gampang kan? Gampang, sangat gampang. Kalau sampai lantai 11, aku nggak tahu. Kamarnya udah tinggal belok kanan, selesai. Coba dong ambil dong sesuatu itu. Okay. Sumpah ya ini kamarnya tuh pewe banget deh. Kamu demen kamar-kamar kayak gini? Mm-mm. Kamu suka kamar yang warna pink? Kan cewek biasanya demen yang di pinkin, di purple gitu. Iya. Yeah. Kamu sukanya apa? Enggak, aku mah lebih suka gini. Apa ya, disebutnya tuh apa ya? Maskulin. Oh kamu lebih demen kayak gini? Iya. Ya kamu demen maskulin style. Mm-mm. Ya aku juga. Gak tahu kenapa. Aku gak suka lebih yang bersih. Cewek banget tuh. Aku kurang suka ya selera orang beda-beda, bukan aku bilang jelek. Mm-hmm. Cuman aku kurang suka yang wallpaper, kamu tahu enggak? Yang ntar ada gambar Hello Kitty-nya. Kamu tahu enggak gitu-gitu? Tahu. Bukan seleraku ya, bukan jelek, jujur, bukan seleraku. Ini kamu tidurin enggak ini? Apa? Ini kamu tidurin enggak tempat tidur? Ranjangnya. Tidurin lah. Bukan aku tidur. Apa kamu tidurnya di bawah atau di bangku, di sofa? Aku tidur di sini. Biasanya kamu tidur jam berapa? Aku? Kalau udah naik-naik ke kamar tuh jam berapa? Jam 1, jam 2 aku tidur. Tapi kamu bangun termasuk pagi loh, karena iya. Kamu kalau nelfon aku jam 8. Pagi, iya bisa. Aku bangun pagi kalau ada kerja, kalau gak kerja ya udah. Aku bablasin aja sampai aku bisa, sampai aku bangun sendiri. Enak gak? Kamu suka gak?
Iya, kamu biasa kalau tidur sebelah mana nih? Kemarin Om Andre datang ke sini. Iya, aku tahu datang dia ke kamar. Cerita. Dia bilang feng shui-nya bagusnya. Kan dia tanya, "Ayu pernah ke sini enggak?" Aku bilang, "Empat dia juga tidur sini." Terus aku tanya feng shui-nya bagusnya mana? Katanya kalau perempuan harus di sini, laki-laki yang jaga pintu. Oh, dia bercanda kali itu, Pak RT. Enggak tahu itu mungkin aja beneran. Tapi apa-apa lucu banget ya. Lucu banget. Aku paling demen kalau nonton kalian lagi gini. Kamu apa-apa, Pak? Iya. Kamu apa-apa, Pak? Iya. Itu lucu banget, anjir. Kamu kenapa nggak mau diundang ke lapor, Pak? Ya itu acara komedi, sayang. Di sana kan orang bukannya harus lucu. Ya enggak, kan mereka giliran pengen, kitanya datang, kita kayak mereka pengen kamu datang. Iya, tapi kita yang nggak lucu, ntar ngegaringin kan situasi. Kamu ada yang nyuruh lucu. Ya kan, ngegaringin situasi, kasihan acara dong, mereka lagi kan bagus. Dateng. Udah, ya udah. Ada ini apa kan lagi? Aku ngeliat kayak kamar kamu tuh sepi. Jadi kayak aku harus kasih sesuatu. Jangan dong. Itu kayak gak suka. Yeay. Kok buka? Yoroseo. Wah, dikasih lukisan. Baik banget sih kamu, Cagi. Cuaio. Dia tahu rumah ini demen art. Dibeli lukisan sama dia. Oh, you're so nice. Lukisan apa? Mari kita lihat. Ini Om Rudy pasti demen banget yang ngeliat ini. Dia pasti suka lukisan. Heh, kamu janji harus pajang ini ya? Janji. Kamu kan tahu. Pajang ini di kamar? Kamu kan tahu, aku suka lukisan. Pasti aku pajang. Pajang ini di kamar? Iya. Janji? Ya, buka dulu sih dong. Mbak salah dong. Madepin ke kamera dong. Wah. Makasih ya, Cagi, lukisannya. Kau beli di galeri mana? Pesan aku. Oh, pesan? Jauh. Oh ya? Khusus. Oh, coba ya. Khusus. Dan Om pasti akan suka. Om Rudy pasti suka nih. Pasti, karena ini gila ya. Lukisan viral. Dia pasti pajang di galeri dia. Parah. Oh ya? Art. Oh. Wow, amazing. Keren. Plus dapat buku menu. Lucu. Menurut kamu bagusnya ditaruh di mana? Bagus sih, Cagi. Coba. Menurut kamu bagusnya ini taruh di mana? Ini foto kita menjadi anak bolang di sebuah mall. Kayaknya di sini bagus ya? Sini. Gak mau, jangan pernah taruh di belakang. Bukan di belakang. Aneh. Lihat aku. Ikut aku. Udah ngasih maksa lagi, anjir. Sini. Kayaknya bagus di sini nih, lihat di Chan. Parah banget. Setiap pagi, pasti aku buang air. Malam aku juga masih buang air dong. Pemandanganku ini aja. Coba kamu pegang sini. Anto! Sini. Anto pegang, Anto. Pegang. Nih, pegang gini ya. Nih, misalnya nih, pagi-pagi nih. Nih, ini kan. Tuh, pagi dan terakhir. Ha, good morning. Kalau sebelum tidur, good night. Udah pantau, jangan mau. Bagus, Cagi. Kok ini di handphone kita segede gini jadinya? Iyalah, bagus. Sini, Kishu. Coba, sini. Ini berapa megapiksel, Cagi? Kishu. Kok Anto, sini Panto. Taruh sini. Sini Panto. Biarin, gue gak mau tahu, terserah. Kamu request, mau yang dimana? Ntar, mau ada siapapun datang, gue gak peduli ya. Ya. Biar lu gak macem-macem ya, di belakang gue. Kalau sampe ada cewek datang kemari, dia kesel ngeliat muka gue di sini. Nah, kalau ada cewek datang sini, dia harus apa? Sungkem dulu sama lu sini. Sungkem kenalan gitu. Iya, ya pasti dia gak akan enak lah. Dia pasti bete. Bener gak? Kalau ada cewek tiba-tiba kesini, beng, ada ini. Wah, bete. Sebenernya, tadi, aduh kenapa? Lukisan itu nggak di sini. Tadi aku mau taruh di atas tempat tidur. Ini lucu, ini bagus, suka aku. Ini momen pertama, tau nggak? Ini ada ceritanya di balik ini. Ini momen pertama kita berdua pergi lagi setelah berantem 4 tahun. Ya nggak, Cak? Iya. Yeah. Pergi lagi, benar-benar pergi lagi ke mall makan setelah berantem 4 tahun dan sampai sekarang kita jadi kayak gini. Lihat. Lucu kan? Lucu. Bagus. Sumpah lucu banget. Suka. Akunya cantik banget. Cantik. Terus dia milih pakaian ini. Bagus ya. Opsi yang lain. Akunya cantik banget.
ini ada menunya mahal. Tiba-tiba ada cewek, dia bawa cewek masuk ke kamar tiba-tiba. Terus lagi senang-senang sama dia ketawa-tawa tuh. Lihat. Kamu mayu beneran. Cabut dia langsung kabur. Ngajar kamu. Ya, reka. Itu halusinasi gua kayak gitu. Kan dari sini enggak kelihatan, cuy. Iya kan? Di bawah, di belakang. Sini-sini. Sini-sini. Kamu beneran, Bu, ya mayu? Hah? Kamu beneran? Ajar. Nah, gua tahu. Nah, bagus kan keisi, bener kan? Tepat. Seneng gak, Bu? Happy? Soalnya kosong banget rumah dia. Nah, tapi bagus. Tahu gak, di rumah ini gak ada foto pribadi aku, kecuali semuanya art. Foto pribadi aku cuma satu, ada di living room. Itu aku sama Bapak Jokowi. Iya. Dan ini foto keduanya. Aku sama kamu. Thank you. Tapi bagus sama kenapa? Lihat backgroundnya. Backgroundnya juga kayu-kayu kan? Iya, sama kayak rumahku. Sama kayak rumah. Itu tuh kita kayak lihat, lagi lihat backgroundnya. Cuy. Backgroundnya kayu-kayu juga sama kayak rumahku. Pas gak gue milih foto? Pas. Perfect ini. Ini gak ngancurin artistiknya rumah. Keren banget sih. Ini the best. Parah. It's so good. Gila. Gila. Jadi bisa nih sebulan depan, 2 bulan depan aku yeah. Video call. Kamu di mana? Gue di rumah. So, yeah. Bawa mana foto itu? Jangan, Bill. Bill. Yeah. Good. Gue akan tes mulai sekarang. Okay. Lu lihat ya. Oke. Okay. Are you happy? Jangan sampai dia geser sedikit pun, gue tahu. Iya. Yeah. Are you happy? Di mana? Ya, aku diamin sini, oke? Okay? Kamu janji. Happy enggak? Aku happy. Aku diamin sini, aku janji, oke? Okay? Benar. Salam dulu. Yeah. Tapi kan dia bangun tidur. Ayu lagi. Terus dia mau tidur, baru masuk capek-capek kerja dari bawah pusing pala. Ngantuk banget gue deh. Ngantuk aja tidur gini. Ayu lagi. Langsung ngambil handphone. Tapi bagus foto, I like it. Cagia. I like it. Cagia Otia, pasti gila. Tapi I like it, thank you ya Cagi. Thank you so much. Tapi keren banget, gak pecah, bagus ya. Bukannya, karena yang bikin aku suka, karena ini bukan sembarang foto. Ini foto ada sejarah. Ini jadi ada sejarah, ini setelah 4 tahun kita berantem dan ini pertama kalinya kita jalan keluar. Yeah. Kita nonton ya Cagia kalau gak salah. Kita ya. Pergi nonton. Kita main timezo, kayak nggak. Kita keliling mall, kita foto-foto di mall karena kita saking jarang keluarnya, jadi kita kayak anak norak di mall, ingat gak? Iya. Yeah, terus kita makan restoran Jepang. Kita makan sampai 2 kali. Iya. Yeah, terus kita foto ini. Terus kita foto. Jadi ini ada ceritanya, bagus lah. Kalau yang di mobil itu aku nggak mau karena aku dikerjain sama dia main game. Iya yeah, benar. Enggak kalau itu mah kita udah baik. Itu udah keberapa kali? Iya udah keberapa kali, kali cuma maksudnya itu kan kali banget. Dikerjain banget gue melu disuruh main. Iya. Bagus ya, cantik ya, iya. Ganteng ya. Thank you. Cantik ya gantengnya, tadi gue gak mau nyebut ganteng, tapi cantik. Dari sekian banyak orang datang ke rumah, kamu yang meninggalkan aku sesuatu yang berharga. Iya. Memberikan. Meninggalkan, apa bedanya? Kamu menitipkan aku. Meninggalkan, iya benar. Kamu kasih dong, bukan enggak. Meninggalkan juga boleh dong. Memberikan sesuatu yang berharga. Kamu pernah belajar berharga. Indonesia gak sih? Kamu yang pernah belajar Indonesia gak? Indonesia lu blepetan. Kamu lebih apa? Senang apa? Kamu lebih senang apa? Lukisan, kue, atau tadi? Ini. Wajik Betawi. Wajik besan. Kok ayo kasih wajik besan kok? Silakan dimakan kok. Nih. Aku suka ini. Jujur gak sih? Dari hati. Dari hati aku suka ini. Apa yang bikin? Ini ada, ini. Ini karena ada ceritanya. Kedua backgroundnya pas sama kisi-kisi rumahku semuanya kan kayu. Kamu ngelihat dalam di luar sini pun juga kayu-kayu yang ada lampu keluar kan, sama kan? Keren ya. Jadi kalau ada di sini nggak ngerusak warna ruangannya juga bagus. That's right. You're so thoughtful. How did you know? Why are you so smart? Kelihatan bahagia banget ya. Iya itu kelihatan bahagia banget itu kan. Why did you choose this picture in English? Please talk to me in English. Why? Tell me. Because I like this picture. I look so young. And ikrajar lo. I look so young and very pretty, you know. You think you're so pretty? I have a smile. I have a fresh smile. Senyum segar, you know.
Tapi kan kalau aku gak bisa bahasa Inggris, seenggaknya kamu bisa bahasa Inggris. Iya, bagus. Iya dong. Kamunya juga di situ tuh, kalau senyum tuh kayak gitu, Boy. Itu senyum apa, tulus? Tulus, maksudnya senyumnya tuh benar-benar sumringah gitu loh. Kamu kan kalau senyum biasanya gini nih. Kamu tuh gak bisa senyum sebenarnya, gak bisa ketawa. Harusnya gimana kalau yang normal? Kalau ini tuh kamu kayak benar-benar kayak, kita tuh we met again for the first time after fighting right. for years. Right. Iya kan? You like that smile? Mm-mm. Which has more sumringah, yeah, that? Terus, kayak gitu? Apa kayak gini? Itu palsu. Terus pakai bajunya juga lihat tuh, bisa ngepas gitu, hitam putih. Iya. Iya kan? Ya Allah ini lucu coba banget. Coba ya kalau kita bajunya ya coklat ya, yuk ya. Lu gila eh? Kalau baju kita coklat tuh jadi satu. Ya ketu, ya sama aja kita kayak kayu nempel. Harusnya gue pakai hitam juga. Iya bagus. Cakep. Tapi gue tuh ya sama Boy kalau pergi kemana-mana pasti kalau nggak dia hitam gue putih. Kalau nggak gue hitam dia putih. Pasti cuman hari ini aja lu coklat gue abu. Iya. Hari ini aja nih nggak masuk nggak matching. Suddenly, oh my god, accidentally. So stupid. Tapi kamu seneng kan? I'm happy, thank you so much ya. Kamu udah main ke rumah, ngasih aku gift. Sama-sama dong. Thank yuk, you so much. Kita jalan lagi. Yuk. So yaudah, kiss you, itulah rumahku. Iya, rumahku gila ya. Rumahku seperti itu kalau malam-malam. Jangan dipindah ya. Iya. Bener ga? Janji. Nanti gue kirimin kamu gift juga ya, ntar aku taro di mana yang aku mau. Di. Maksa. Ngikutin ya. Kamu yang kreatif dong, jangan ngikutin aku. Itu kreatif. Enggak, itu ngikutin. Cagia, kamu kan tinggal sendiri. Aku pengen tahu. Kamu bisa masak gak? Masak? Oke lah, I can. Bisa? Sedikit-sedikit bisa lah, aku bisa masak. Aku bisa masak instant noodle. Mie instan. Ya, kita juga bisa. Aku bisa masak telur, bisa. Telur ceplok? Dadar. Telur dadar? Dadar, insya Allah. Aku pengen kamu bikin telur dadar. Ayo. Tapi pakai cabe, pakai bawang. Kamu mau ngetes aku jadi suami? Hah? Enggak jadi suami, enggak. Oke. Okay. Juga... I try ya, aku bikin ya. Koh, boleh mintain itu koh. Cabe. Cabe. Bawang. Aha, semua gitu, dadar, iya. Dadar. Cabe, bawang sama cabe, bawang merah sama daun bawang. Udah bawang enggak perlu dikupas lagi, udah. Motong enggak gitu, sayang. Benar-benar sampai habis. Nah. Ikat telur.